Sumarji minta Dendi Sulistiawan dicoret. Media Korea Selatan bocorkan tips lolos 16 besar. Deretan wonderkid yang diprediksi bersinar di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang Piala Asia 2023, STY dapat petuah media Korea. Fakta menarik datang mengabiri Shin Tae-yong yang mendapat dukungan dari media Korea Selatan Best Eleven. Mereka menyatakan mendukung langkah Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Di mana mereka akan menghadapi timnas Irak, timnas Vietnam, dan timnas Jepang selama fase grup pada 12 hingga 24 Januari 2024 di Qatar. Sejatinya, di atas kertas Irak dan Jepang memiliki kualitas di atas Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda belum pernah menang atas Vietnam sepanjang diasusin pada ajang Piala AFF maupun kualifikasi Piala Dunia Sena Asia. Menariknya, Best Eleven tetap yakin Shin Tae-yong serta timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 seperti target awal. Hal tersebut mereka yakini bukan sesuatu yang mustahil. Di atas kertas, ketiga tim tersebut merupakan lawan yang sulit untuk dimenangkan oleh Indonesia dengan mudah. Namun, jika mereka dapat melewati tim Asia Tenggara lainnya, Vietnam, dan meraih poin saat menghadapi Jepang dan Irak, mereka memiliki peluang. Tulis Best Eleven. Ya, timnas Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab juara grup dan runner-up serta 4 peringkat 3 terbaik akan melaju ke fase gugur. Seperti diulas Best Eleven, 4 poin bisa menjadi modal bagus bagi Indonesia melaju ke babak 16 besar. Di atas kertas, imbang melawan Irak di laga pertama adalah hal yang cukup realistis. Lalu saat menghadapi Jepang di partai terakhir, Indonesia harus sebisa mungkin tidak kalah dengan skor terlalu besar. Deretan wonderkid yang diprediksi bersinar di Piala Asia 2023. Pertama, Ivar Jenner. Timnas Indonesia mengalami kekurangan di lapangan tengah selama kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia. Kehadiran Ivar Jenner sangat dirindukan dan jika dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong, kita mungkin akan melihat permainan yang lebih terorganisir dan lancar di lapangan tengah. Diperkuat dengan sentuhan satu atau dua sentuhan khas Jenner. Kedua, Justin Hubner. Back Wolverhampton Wanderers Justin Hubner baru-baru ini menjalani program naturalisasi PSSI. Usianya 20 tahun dan dia bergabung dengan rekan-rekannya Ivar Jenner dan Rafael Struik sebagai WNI. Meskipun belum pasti akan menjadi starter, pengalaman Hubner di Liga Primer Inggris memberikan harapan pada publik sepak bola Indonesia dengan Piala Asia 2023 mungkin menjadi ajang pembuktian baginya. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, 19 tahun, membawa harapan baru di timnas Indonesia dengan permainan uniknya. Meskipun tidak selalu starter, ia membuktikan kemampuannya dengan permainan eksplosif. Piala Asia 2023 menjadi kesempatan baginya untuk mengukur kemajuannya di Belgia dan potensialnya untuk membuat lompatan besar di Eropa jika mampu menghadapi tantangan di level Asia. Pemanggilan Dendi tuai kontroversi, Sumarji minta dicoret. Fakta mengejutkan datang dari skuad Garuda yang terus mendapatkan sorotan usai pemanggilan Dendi Sulistiawan ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemanggilan penyerang Bayangkara Aus ini cukup memicu perdebatan netizen. Apalagi ada beberapa kandidat yang dinilai bisa lebih memberikan kontribusi, salah satunya adalah Stefano Lillipaly. Menariknya, Dendi jadi salah satu pemain yang sering mendapatkan panggilan Shin Tae-yong. Terkait hal ini, pengamat sepak bola Roni Pangemanan yang biasa dipanggil Pung Ropan
berusaha menghubungi Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Untuk diketahui, Sumarji sendiri merupakan manajer Bhayangkara FC yang merupakan klub dari Dendy. Tujuannya untuk membicarakan tentang Dendy yang terus dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia kemudian membacakan pesan yang dikirim Sumarji melalui WhatsApp. Di mana isi pesan tersebut bahwasannya soal pemilihan pemain adalah tugas Sintayong, bukan Sumarji. Di sisi lain, Sumarji mengaku cukup mendapatkan tekanan karena pemanggilan Dendy ke Timnas Indonesia memicu perdebatan yang tak kunjung usai. Dengan tegas, dia mengaku tidak pernah menitipkan pemain ke Timnas Indonesia. Bahkan, jika bisa memberikan intervensi, maka dia ingin Dendy dicoret agar tidak ada tuduhan lagi terkait pemain titipan. Tapi kalau pemilihan pemain seperti Dendy yang disorot, saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain. Kalau boleh saya minta Dendy dicoret daripada ribut, tidak apa-apa, biar saya juga tenang. Tegas Sumarji. Menariknya, Sumarji berani menegaskan bahwa pemanggilan pemain sepenuhnya di tangan Sintayong sebagai pelatih. CEO Bhayangkara tersebut mengakui bahwa tugas seorang manajer memberikan kenyamanan tim.